Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, adik-adik, teman-teman, sahabat Musyafin Channel yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Sejak pertengahan Maret 2020, proses kegiatan belajar mengajar di madrasah, sekolah, kampus secara langsung dihentikan dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan, kegiatan para santri di pondok pesantren sebagian besar diliburkan dan dipulangkan lebih maju dari biasanya. Tindakan ini diambil dalam rangka berupaya mencegah penyebaran COVID-19. Tentunya juga kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap banyak hal. Di antaranya adalah termasuk akademik itu sendiri, aktivitas anak, aktivitas murid, siswa, santri selama di rumah, perekonomian di sekitar tempat-tempat belajar, dan banyak yang lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, selama para murid, siswa, santri berada di rumah, masih wajibkah belajar? Dalam kesempatan ini, mari kita bahas bersama menuntut ilmu di tengah pencegahan COVID-19. Dalam Islam, mencari ilmu adalah perintah agama. Utamanya, ilmu tentang hal-hal pokok yang terkait dengan kewajiban asasi dalam beragama, seperti halnya sholat, zakat, puasa, maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan untuk diri dan keluarga. Hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu sangat diwajibkan atas setiap orang Islam. Pada hadis tersebut di atas, Rasulullah tidak membatasi waktu dan tempat, sebab orang yang mencari ilmu tidak mengenal batas waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, masih bisa menuntut ilmu. Walaupun kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan, bukan berarti kegiatan belajar dihentikan. Lebih-lebih di era sekarang yang semuanya serba online, maka kegiatan belajar mengajar juga bisa dilakukan melalui online atau daring. Lalu bagaimana mengenai pahala, keutamaan, atau fadilah belajar melalui online atau daring? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana di jalan itu dia memperoleh suatu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi, orang yang belajar melalui online atau daring maupun mengajar, maka pahalanya tetap mendapat dan juga Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan juga Allah menjamin dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kamu semuanya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Setelah kita beriman, maka kita harus menuntut ilmu. Dan setelah kita memiliki ilmu, jangan lupa, ilmu kita harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu dicari bukan untuk dimengerti, bahkan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga makna hidup ini lebih berarti. Insya Allah, setelah kita berilmu,
insyaallah iman melekat, ilmu didapat, bermanfaat di masyarakat, dan bahagia dunia dan juga akhirat. Jangan lupa, ilmu harus selalu bersanding dengan akhlak. Man la adabalahu, barang siapa yang tidak berakhlak, la ilmalahu, dia tidak dianggap memiliki ilmu. Artinya, orang yang berilmu, orang yang beriman juga harus berakhlak. Kun ibna man syi'ta, jadilah kamu anak siapapun saja. Walakin fazayyin nafsaka bil ilmi wal adab, tapi hiasilah dirimu dengan ilmu dan adab. Takun kiraman indallah, niscaya kamu akan mulia di sisi Allah. Takun kiraman indan nas, niscaya kamu juga akan mulia di hadapan manusia. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, dan juga sebagai orang yang selalu berakhlak. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan bimbingan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Akhirnya dari kami, terima kasih. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabili rasyad, wa huwal muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.